Oke teman-teman, kita akan ikuti ini dua ekor yang sudah sold out ke Mbantur Barek Jantan dan juga betina super-super. Nah, kita ikuti ini langsung ke masuk dalam mobil. Ayo, ayo guys, ayo share, ayo. Nah, ini dua ekor sold out dengan harga di 28 sudah free ongkir ya. Free ongkir nih, ini yang betina, ini yang jantan. Ini masih kalau rumah sapi ini anu, bukan rumahnya deket jalan lah, jadi saya tahu ini sapinya super-super punya emas ini. Apa kok bisa diunggah nopi sana sepeda ya? Lulu satu nih. Ah, nih sold out kirim pertama. Semok-semok super. Adilin ganjel. Lara-lara kira. Nih yang jantan dulu. Ngopi sih ya mas eh. Gih, gak kelemak munggah. Nih yang jantan tadi harga di 17.500 ya. 17.500 sama yang ini 12.500 kalau nggak salah ya. 12.500 yang betina. Jantan dan betina harga di 28.2 ekor. Untuk teman-teman yang mau beli bisa datang langsung ke lokasi di Ketel Pasar Wonokerto, tepatnya di Oki Pancing atau Pom ini. Bisa langsung masuk di FR Putra Farm Sopo Kandang Bos Muda di agen sapinya Cak Sutris. Ini ya seperti ini. Ini langsung dikirim seperti ini, bisa dititipkan juga bisa. Ini langsung arah ke sana tok Mas ya? Iya, tapi arah ke Mbantur dulu, langsung nanti kirim-kirim ke daerah Wajak tadi ya Mas ya. Wajak dan sekitarnya habis ini. Oke, di dalam juga masih ada yang mantau teman-teman ya. Kita akan coba lihat, kita akan ikuti. Tadi kita ikuti yang ini, yang di Wajak tadi juga sudah dapat. Nanti kita ikuti juga pengiriman ke Wajak dan sekitarnya. Ini di dalam juga masih ada masnya itu yang mantau sapi. Mana ini nanti sapi pedetan ini kayaknya ya. Nanti kita akan coba lihat-lihat nih. Masih dari mana tadi ya? Saya tadi sudah tanya tapi saya lupa teman-teman ya. Dari mana tadi? Dawan apa mana gitu loh. Nah, nanti kita akan lihat masnya soal apa pilih yang sebelah mana ini. Oke, untuk pedatanya betina juga masih ada, jantan juga masih ada. Untuk bakal siap penggemukan masih ready teman-teman. Ayo langsung ke kandang, langsung ke lokasi. Bisa pilih-pilih sapi. Ini yang bagian sapi jantan agak jumbo. Yang ini betina. Yang betina simental sudah sold out ya, yang simental. Untuk betinanya juga masih ready. Yang mau nanti yang mau tanya-tanya langsung di WA saja sama Cak Sutris, yang mau tanya harga maupun yang mau tanya-tanya. Oke teman, kita akan ikuti lagi ini pengiriman ke mana Mas? Ke Panjen. Ke Panjen sama? Ke Gondalegi sama Turen. Panjen, Gondalegi sama Turen. Ini ada dua ekor jantan. Jantan-jantan ini. Sekali jalan sekali bawa. Ah, jantan yang kecil harga berapa itu tadi, Cak? 9 juta. 11 juta. Sama 12 setengah ini. 12.500. Ini satu tempat ya? Satu kandang yang dua ekor ini. Ke Panjen? Oh, yang ini ke Panjen, teman-teman ya. Dua ekor ke Panjen. Harga 12 setengah sama 11 juta. Jenisnya sama limusin tapi beda usia. Selisih satu bulanan lah ini ya.
2 ekor. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini ada jantan simental sama yang itu paling paling murah, paling kecil 5 juta ini, Cak ya. Ini yang ke Gonda Legi. Ini limusin harga 5 juta. Pengiriman di 5 juta sudah dapat limusin betina seperti ini, teman-teman ya. Jenisnya betina. Harga murah di 5 juta saja sudah dapat. Nah, kalau yang ini simental. Simental jantan. Simental jantan ini yang limusin ke Gonda Legi. Panjen sama yang ini berarti ini kemana, Mas? Turen simental. Simental jantan. Yang ini tadi harga berapa, Cak? 16 juta ini simental. Lagi tadi 2 ekor ya, itu Mantur tadi sekarang 4 ekor Banjen, Gonda Legi sama Turen sekalian jalan. Wes iki besok lagi ke Wajak. Oke, untuk teman-teman ini yang mau beli, stok masih ready ya. Untuk yang mau datang ke lokasi, monggo langsung ke lokasi di Wonokerto, Kecamatan Bantur. Ini kita akan lihat ini di dalam. Ini juga masih ada untuk bakalan sama pedet. Ini juga masih ready, teman-teman ya. Nah, ini juga masih ready. Yang lainnya ada yang sudah laku, ada yang belum ya. Ini ada simental super ini yang kemarin saya bikin TikTok, ini juga sudah laku. Ini laku petugas dengan harga di 23 ini. Untuk pedet superan seperti ini, buat teman-teman ini yang mau lagi si metal motor, ini ada satu lagi. Ini kalau cocok harganya, ini juga dikeluarkan si metal motor seperti ini. Untuk harganya saya juga belum tahu, ini bisa tanya langsung sama Cak Sutris. Ini si metal motor, atau yang mau beli ini si metal juga, teman-teman. Tapi kalau beli ini sama indukannya Babonsa plus anak ya. Ini juga dijual anaknya, ini super. Superan seperti ini, dan babon cetak. Ini babonnya juga babon cetak. Jadi superan seperti ini masih muda, masih beranak 2 kali ini, teman-teman ya. Beranak 2 kali ini. Ini kalau harga cocok ini juga dikeluarkan, teman-teman, si metal malpor. Ini juga bagus untuk bagian-bagiannya. Untuk yang minta video fullnya nanti bisa langsung di WA sama Cak Sutris ya. Nih, untuk bagian kepala ini juga belum tanpa keluh. Ini yang saya bilang sama indukannya. Ini simental juga, tapi bukan simental malpur seperti ini ya. Ini simental aja, bagian kepala sama kaki-kaki saja, sama ekornya yang putih. Ini untuk babonnya apa indukannya ini limusin ya, tentunya limusin. Nah, kalau ini masih jadi koleksi, ini sudah sold out. Yang lainnya juga masih, teman-teman ya, bakalannya juga masih ready. Ini Mas Zainal mau kirim sapi lagi. Untuk harga paling murah tadi 5 juta langsung sold out ke Gonda Legi ya. Tadi harga 5 juta langsung sold out. Oke, buat teman-teman ini yang mau beli, stok di sini setiap pasaran paling sekitar jam 12:30 sampai 1 ini sudah ready. Oke, ini tinggal beberapa ekor aja yang belum. Untuk yang mau tahu review harga bisa dilihat di video-video saya, di review harga saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.